Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertemuan ke-19. Simbol ke-13 kitab Khulasatu Ta'dhimil ta Ilmi berkata Syekh Saleh al saymi hafizhahullahu taala. Badlul juhdi fi tahaffudil ilmi wal mudzakarati bih wassu'ali anhu badrul juhdi mencurahkan segala kemampuan yang dia miliki di dalam menjaga ilmu ini menghafalnya kemudian murojaah belajar bersama kemudian menanyakan hal-hal yang dia belum paham ini merupakan salah satu metode menuntut ilmu syar'i. 'anhu. Jadi kalau sudah talaki ilmu, ngambil ilmu dari para masyayikh, maka setelah talaki yang ditalakikan tadi tidak akan bermanfaat kalau dia tidak mau menghafalnya. Kemudian mudzakarah, murajaah, kemudian menanyakan hal-hal yang dia belum paham itu fi qalbi ilmi Maka tiga hal tadi itu benar-benar akan mewujudkan adanya pengagungan kepada ilmu di dalam hati seorang menuntut ilmu syari. Dan dengan kesempurnaan mencurahkan pandangannya fokusnya ke situ kesibukannya hanya kepada perkara ilmu syari tersebut. Fal khulwatun bin nafsi wal julusun qarini su'alu al -al alim Jadi menghafal itu dia menyendiri Tidak bersama siapa-siapa Adapun mudhakarah itu mencari kawan untuk bisa diajak Muroja'ah bersama Saling mempelajari apa yang telah dipelajari Adapun bertanya-bertanya kepada para ulama yang mereka tahu jawaban atas hal-hal yang belum dipahami. Ini tiga cara yang sangat ampuh di dalam menuntut ilmu syar'i. Walam yazalil ulamaul a'lamu yahudduna hifdzi wa ya'muruna bih. Dan para ulama masih saja sampai hari ini menyuruh untuk apa? Menyuruh para penuntut ilmu syar'i untuk menjaga ilmu itu dengan menghafalkannya.

Hafalan sedikit itulah yang kami banyak dapat manfaat darinya daripada bacaan yang banyak yang pernah kita lakukan. Jadi antara membaca dan menghafal perbandingannya manfaatnya banyakkan mana? Banyakkan menghafal. Makanya di sini seorang penuntut ilmu syar'i dia tidak bisa terlepas dari yang namanya menghafal. Menghafal ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu syar'i Mutun-mutun yang terkait dengan ilmu syari itu menghafal yang pertama. Nah, dengan mudah karoh tadi, ya, dengan mudah karoh, maka ilmu itu akan senantiasa hidup di dalam hati. Ya, karena dia bersambung, ya, ibaratnya tanaman itu tiap hari disirami, ya, maka dia akan hidup terus maka ilmu itu jika sering dimudakarohi, ya, sering mudakaroh, maka dia akan hidup terus di dalam jiwa kita. Wayakwa semakin sering di murajah, maka akan semakin menempel lengket di dalam dada. Wal, wal muradu bil al Dan maksudnya dengan mudakaroh itu apa? Maksudnya mudzakarah itu cari kawan yang sama-sama satu letting kemudian diajak mudzakarah murajaah belajar bersama. Yang istilahnya yang kita kenal dengan istilah belajar kelompok. Itu sangat sangat bermanfaat sekali karena menghidupkan memori kita, menghidupkan akal kita, menghidupkan hati kita dan ilmu akan tersambung nempel di dalam dada kita. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.